Kalau besar ujian hidupmu, Allah Maha Besar. Kalau sulit hidupmu, Allah Maha Memudahkan. Jangan bergantung kepada kawan. Hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Betul? Pernah mengalami? Jujur semua orang air zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-7777-227 atas nama Pendidikan Hajjah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang air Joman? Sehat semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir malam ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Malam ini kita akan mengaji tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada saat Nabi kehilangan dua orang. Yang tahu dua orang hilang itu angkat tangan. Siapa Pak? Ya, siapa yang hilang dua orang itu? Yang pertama istrinya namanya Khadijah. Yang kedua pamannya namanya Abu Talib. Lalu kemudian balasan yang diberikan Allah kepada orang yang sabar, kehilangan istri, kehilangan paman, jatuh, rendah, hina, diangkat Allah naik ke Sidratul Muntaha. Itu pelajaran yang pertama. Jangan cemas kalau dijatuhkan orang, jangan galau kalau direndahkan orang. Yakinlah kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ada di antara ibu yang pernah direndahkan tetangganya? Wah, banyak kali ya. Ada di antara bapak yang pernah disepelekan kawan sahabatnya? Jangan takut, jangan gentar. Tidak ada yang lebih hebat daripada ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu ada kotak. Duit yang masuk ke dalam kotak itu bukan untuk acara. Acara ini sudah ada biayanya khusus, tidak diambil dari jamaah. Dan duit yang masuk dalam kota ini akan dibelikan beras, dibagikan kepada fakir miskin, yatim dan duafa 200 paket sejak tahun 2020 sampai sekarang tak putus sampai hari kiamat insyaallah. Yang tak ada membawa duit, masukkan ke dalamnya cincin, gelang, rantai, kartu ATM, handphone, masukkan semua. Setuju? Oh, setuju pula jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu salawat syifa dibaca untuk sakit hati. Sakit hati karena menengok kotak lewat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi menggigil kedinginan karena datang malaikat Jibril menurunkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Siapakah yang menyelimutinya di rumah? Khadijah. Kalau saya bertanya, tak usah dijawab, karena nanti saya jawab sendiri. Jadi kalau Ustaz Somad ceramah, jangan stres waktu dia nanya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedinginan, yang menyelimutinya adalah Khadijah. Ketika orang kafir musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan akan membunuh Nabi, yang membelanya adalah Abu Thalib. Tempat bergantung dua, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Laki-laki itu bernama Abu Thalib, perempuan itu bernama Khadijah. Kedua-duanya patah, meninggal di tahun yang sama. Jangan galau, jangan susah hati. Kalau besar ujian hidupmu, Allah Maha Besar, maka katakanlah Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha ha illallah wallahu akbar wala haula billahil aliyil azim. Kalau besar ujian hidupmu, Allah Maha Besar. Kalau sulit hidupmu, Allah Maha Memudahkan. Jangan bergantung kepada kawan. Hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Betul? Pernah mengalami? Wah, jujur semua orang air zaman ini. Jangan bergantung kepada uang, karena uang akan binasa. Bergantung kepada harta, sirna. Bergantung kepada kuasa, ditangkap KPK. Bergantunglah kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang Maha Kuasa. Lahu ma fis samawati wama fil ard. Jadi Isra Mi'raj mengajarkan kita, jangan stres, jangan depresi, jangan galau, jangan susah hati. Hidup ini macam di lautan, kadang ombaknya membuat kita jatuh ke bawah, tapi juga ombaknya membuat kita melambung naik ke atas. Betul? Alhamdulillah jamaah bilang betul. Kalau ada yang bilang tak betul, tak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tempat ujian. Kalau tempat ujian itu tentu saja banyak persoalan, banyak masalah. Makanya kalau ada orang mengatakan banyak kali masalah di hidup ini Pak Ustaz, mati aja lah kau. Sulit kali hidup ini Pak Ustaz. Yang indah itu nanti di surga bersama kamu, Besti. Maka selama di dunia ini kita kuncinya cuma dua saja. Kalau datang yang menyenangkan hati kita, kita bersyukur. Kalau datang yang tak menyenangkan hati kita, kita bersabar. Pentas sudah dibuat, lampunya sudah terang benderang, suaranya menggelegar, tiba-tiba turun hujan. Berarti kita bersabar. Tiba-tiba malam ini Allah berikan cuaca yang indah. Tidak panas, tidak sejuk, tidak dingin, tidak menggigil. Suasananya indah dan tenang. Ini berkat doa orang air Joman. Di air Joman kita nih, betul? Tablik Akbar, tak ada alamatnya saya tengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang sedang sekolah di pesantren, ada kawan kalian anak orang kaya, mengejek-ngejek,
datang bapaknya jenguk pakai mobil, datang emaknya membawakan makanan enak-enak. Sabar, sampai masanya nanti kebahagiaan akan datang. Ada ibu-ibu disepelekan tetangga, tetangganya selalu mengejek, mengolok-olok. Alah laki kau, letoy. Sabar, kenapa? Karena dunia ini tu'izzu man tasha, kalau Allah berkehendak diangkatnya kau setinggi-tingginya, wa tudhillu man tasha, dijatuhkannya kau serendah-rendahnya. Yang rugi adalah siapa? Ketika kaya sombong, ketika berkuasa angkuh Fir'aun, ketika susah melarat kufur, neraka jahanam sudah menanti. Insyaallah semua jamaah yang hadir malam ini jamaah yang diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Kalau dia kaya, orangnya dermawan. Saking beratnya isi kotak itu sampai begini panitia itu. Kalau saya menduga agak-agaknya 5 kilo lah isinya. Entah 5 kilo emas dan duit kerincing, wallahualam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah yang hadir ini kalau ada yang sakit diangkat Allah penyakitnya. Disehatkan. Kalau ada yang sulit rezekinya dibukakan Allah. Apalagi kita malam ini ramai, lebih 40 orang, lebih 400 orang. Kalau 4000 orang sampai tidak nih? Insyaallah kalau dihitung sama jin ibritnya, malaikat kiroman, katibin, rokib, atid, semuanya insyaallah cukup. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah, menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ujian pertama meninggal ayah, Abdullah namanya. Ujian kedua meninggal ibu, Aminah namanya. Ujian ketiga meninggal datuk, Abdul Muthalib namanya. Ujian keempat meninggal istri, Khadijah namanya. Ujian kelima meninggal paman, Abu Talib namanya. Tiga anak perempuannya meninggal semua ketika dia masih hidup. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, anak laki-lakinya meninggal juga. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kematian dibuat Allah supaya kita sadar, jangan bersandar pada manusia, jangan berharap pada manusia akan kecewa. Betul Bu? Betul semua aku tengok jamaah. Berharap kepada manusia, semakin dalam pengharapan kita, semakin banyak kekecewaan. Semakin dalam keinginan kita, semakin tinggi pula keputusasaan. Maka gantungkanlah semuanya kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nih jamaah air jaman ini tak terlalu memikirkan hidup, semuanya sudah diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dia kemari tenang, ada yang membawa tikar, ada yang membawa karpet. Ustaz tahu dari mana? Nampak aku tadi ngintip dari dalam mobil. Jam berapa ibu duduk di sini? Jam 4. Mudah-mudahan yang hadir ini mendapatkan nilai jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama macam orang yang berjihad fisabilillah di Palestina. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah insyaallah. Amin ya rabbal. Saya pernah ceramah di Air Joman. Baru pertama ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah terbang sampai ke Papua, terbang sampai ke Tidore, Ternate, terbang sampai ke pulau-pulau, masuk ke dalam laut, menyelam, terbang sampai ke Australia, ke Melbourne, ke Sydney. Rupanya di kampung sendiri belum sampai. Hari inilah baru sampai ke Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Joman, berjumpa dengan saudara-saudara saya. Saya bukan penceramah undangan yang diundang dalam acara Isra Mi'raj. Saya adalah orang kampung yang sedang pulang ke kampung halamannya, menjenguk saudara-saudaranya.
menyambung tali silaturahim. Man ahabba ayyubu sotalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wayun sa'arahu fi asarihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambut tali silaturahim. Ceramah saya ke Malaysia, pesawat cuma sampai ke airport, tapi di Air Joman sampai ke tempat acara pesawat. Pesawat anak ibu tuh. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rendang. Udah lama Abdul Somad ceramah, di Air Joman lah ada pesawat terbang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ibu membawakan pesawat? Supaya anaknya diam. Anak-anak yang dibawa malam ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Malam ini bapak ibu membawa anak, mau menunjukkan ke mereka, anakku, kau kubiasakan dengar ceramah. Jangan sampai nanti anak ini setelah dewasa, setelah besar, merantau ke Medan, merantau ke Surabaya, merantau ke Jakarta, nikah dia sama orang Bandung, ditanya sama istrinya, bang, ya, kampung abang di mana? Air Joman. Abang waktu kecil dulu apa yang abang tengok? Penyanyi dangdut. Malam ini kita sedang menciptakan sejarah untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ini akan menjadi orang-orang besar di masa akan datang. Iyalah, udah besar lah dia. Nanti ditanya sama istrinya, abang orang mana? Abang orang Air Joman. Dulu waktu abang air masih kecil, apa yang abang tengok? Malam itu ramai orang di kampung abang. Siapa yang datang? Orang kampung juga. Ustaz Somad orang kampung kami. Setelah berkeliling ke sana kemari, balik dia ke Air Joman. Berkumpul kami bersama. Mudah-mudahan kenangan indah malam inilah yang akan mereka ceritakan ke anak-anak mereka insyaallah. Amin ya Rabbal. Ada nanti acara maulid Nabi, bapak ibu datang atau tak datang? Datang. Ada Isra Mi'raj? Datang. Ada nuzul Quran? Datang. Ada menyambut tahun baru hijrah? Datang. Bawa anak, bawa istri, bawa suami. Ini kadang istrinya pergi, anaknya pergi, laki pula tak pergi. Bang, aku mau pergi. Kemana? Pengajian Ustaz Somad. Ah, pergilah. Sampaikan salamku sama Ustaz Somad ya. Abang tak pergi. Abang mau main gaplek pula sebentar. Padahal laki-laki lah yang akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rijal laki-laki. Qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Hai laki-laki, kapan kalian mengajak istri bangun tahajud malam? Hai laki-laki, kapan kalian mengajar istri kalian baca Quran idgham ikhfa hunnah qalqalah bilahunnah? Hai laki-laki, kapan terakhir kalian mengajar istri kalian bagaimana ruku, bagaimana sujud? Hai laki-laki, saya tidak mau mendikte ibu-ibu. Saya tak mau nanya, ibu, siapa yang suaminya pernah bangun tahajud? Jangan. Karena dapat dipastikan tak banyak. Tapi insya Allah malam ini suaminya akan membangunkan istrinya untuk tahajud insya Allah. Diambilnya air cuci tangan. Percikannya ke wajah istrinya. Wake up my darling. Nanti kalau nikahnya baru 2 bulan. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pelajaran yang pertama. Berapa yang Ustaz sampaikan malam ini? Hikmah Isra Mi'raj malam ini yang akan saya sampaikan, ada 3 hikmah Isra Mi'raj. Yang pertama, kalau kau susah, kalau kau kematian, kalau kau sakit, kalau kau melarat, kalau kau dihina, itu tanda kau akan diangkat Allah setinggi-tingginya. Betul? Nih buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis 3 ini, nanti kertas tolong sebarkan sama pena. Mana jamaah yang mau bertanya, tulis, nanti kita akan jawab. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, saya bawa pulang ke Pekanbaru. Saya pulang hari Selasa nanti. Nanti saya jawab di Pekanbaru, saya upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Setuju? Setuju aja jamaah. Hikmah yang kedua. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila
minal masjidil harami ilal masjidil. Ini hikmah yang kedua, bahwa Isra Mi'raj adalah dari masjid ke masjid. Tadi Ustaz Samad kan di masjid, ya. Masjid apa tadi? Masjid Ar-Rahmah. Kenapa di air Joman tidak dibuat di dalam masjid? Karena masjidnya kecil tak muat. Maka dibuatlah di tanah lapang. Alhamdulillah ada yang di belakang sambil mendengar sambil minum es cendol. Ceramahnya dapat, cendolnya dapat. Sambil menyelam minum. Minum cendol lah pokoknya. Yang berdagang-dagang duitnya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat sesuai doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tapi puncak pengajiannya bukan waktu tabligh akbar. Cuman kemarin waktu Ustaz Somad di air Joman, penuh manusia datang. Bukan. Saya tidak mau mendengar itu. Saya mau ada perubahan. Besok sholat subuhnya makin ramai jamaahnya insyaallah. Amin. Kalau selama ini satu sob, alhamdulillah Ustaz Somad, selama ini di masjid kami lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Selama ini di masjid kami pemain inti dia Pak Ustaz, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang muazin, dia yang ikhomat, dia juga yang ngepel lantai, dia juga yang membersihkan WC. Pemain inti. Di bulan Ramadan barulah datang pemain naturalisasi. Tapi insya Allah di air Joman, tadi waktu saya di masjid, saya tengok penuh. Bayangan saya macam mana lah nanti di tanah lapang. Rupanya berlipat-lipat ganda dari yang di masjid. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sholat berjamaah di masjid. Yang sombong tidak mau ke masjid, yang angkuh tak mau ke masjid, yang congkak tak mau ke masjid, pada akhirnya jenazahnya akan dibawa ke masjid. Mana Bapak Ibu mendengar? Kepada Bapak anggota RT 1 RW 2, tolong setelah ini nanti kita akan ke warung kopi bersama-sama membawa jenazah. Ada jenazah yang dibawa ke warung kopi? Yang tak mau ke masjid, yang anti masjid, yang marah dengan masjid, mengamuk bawa parang panjang karena suara mikrofon mengganggu tidurnya, pada akhirnya jenazahnya akan dibawa ke masjid. Biasakan anak-anak kita ke masjid. Allah bisa karena mohon maaf, boleh saya bertanya? Di air Joman dari maghrib ke isya, anak-anak masih ada mengaji di masjid? Kalau sudah ada, teruskan, bawa anaknya, bawa istri, antarkan anaknya. Anak tidak bisa main suruh. Kok ke masjid? Kok ke masjid? Kok ke masjid? Ayah enggak ke masjid? Ayah udah dewasa. Anak mesti ditenteng tangannya dibawa ke masjid. Betul? Ibu juga ke masjid. Pengajian wirid Yasin. Masih ada wirid Yasin di air Joman? Ibu wirid Yasin hari apa, Bu? Jam berapa? Jam 2. Mantap. Tempat saya ba'da asar. Baca Yasin, tahtim tahlil, pengajian Ustaz Somad, tanya jawab, maghrib selesai. Maghrib anak-anak mengaji. Habis itu bapak-bapak pengajian ba'da isya. Paling tidak maghribnya ke masjid, isyaknya ke masjid, subuhnya ke masjid. Nanti di tempat kerja. Kami tak bisa Pak Ustaz, di tengah sawah. Sholat zuhur asar di sawah. Tapi kena lumpur. Lumpur bukan najis, bersih. Lalu kalau di sawah tidak sholat, apa beda yang menanam padi sama sapi? Sama-sama tak sembahyang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Ustaz Somad, setelah mendengar ceramah Ustaz kemarin, suamiku dah sembahyang Ustaz, selama ini tak sembahyang. Sholat apa dia, Bu? Idul Adha. Itu pun sambil ngambil kupon untuk kurban Pak Ustaz. Ya Allah, semua suami-suami yang belum terbuka pintu hatinya, bukakanlah pintu hatinya untuk sholat. Amin. Saya ceramah berapi-api di atas mimbar. Anak-anak jangan sampai tidak ada yang tidak baca Quran. Jangan sampai anak tak pandai baca Quran.
jangan sampai buta huruf Quran. Tapi saya tak punya kekuasaan. Saya tidak punya kekuasaan tanda tangan. Tapi ada orang yang punya kekuasaan. Bisa dibuatkannya perda. Peraturan daerah. Anak yang tak bisa baca Quran tidak diterima di SMP. Kira-kira kalau ada peraturan daerah gini, Bapak Ibu setuju apa tak setuju? Setuju kita. Tidak bisa baca Quran, tak diterima di SMP. Maka berbondong-bondonglah orang akan memasukkan anak ke maghrib mengaji, ke tahfiz Quran, ke rumah Quran, ke surau musalla untuk belajar baca Al-Quran. Yang membuat perda itu siapa? Yang membuat perda itu apakah ustaz? Yang membuat perda adalah anggota legislatif. Legislatif itu yang milihnya siapa? Yang milihnya kita. Kalau begitu lebih hebat kita atau anggota legislatif? Lebih hebat kita lah, kita yang memilih dia. Ini sebelum tanggal 14 Februari, banyaklah gambar-gambar begantungan di pohon karet naik ke tiang listrik. Datang ke rumah membagi-bagikan duit amplop. Jangan pilih orang yang menyogok. Tapi Pak Ustadz yang ada kan tolak bala, tolak duit mana ada Pak Ustadz? Ini duit haram. Tapi Pak Ustadz saya tak makan. Oke, kalau untuk makan nyambung hidup oke. Tapi kalau lebih daripada itu, bagaimana lah Pak Ustadz, dia datang terus. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Jadi siapa yang kami pilih Pak Ustadz, kami tak tahu orangnya. Kalau Tuan ke pasar Keramat, jangan lupa membeli kain. Kalau sudah dekat dengan Ustadz Abdul Somad, jangan pilih yang lain. Saya yang menyuruh. Saya bilang ke kakak saya, Kak, kakak sudah membagikan sembako ini 4 tahun. Jangan sampai orang yang tak pernah datang, yang tak pernah balik kampung, dekat pemilu, tiba-tiba dia datang. Dekat pemilu, cari pemilih. 2-3 kali dikasihnya beras, lalu dia, padahal kita yang sudah membagi-bagi. Maka orang baik mesti duduk di tempat yang baik, menyuarakan suara yang baik. Setuju apa tak setuju? Setuju. Ingat nomornya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau ada orang yang bertanya, apa maksud Ustaz Somad itu? Dia ceramah-ceramah aja, kenapa pula cerita-cerita politik? Memangnya politik ini haram? Politik ini kalau tidak dibahas umat Islam, umat Islam akan dimakan oleh politik. Betul? Umat Islam mesti memilih orang. Tapi Pak Ustadz, tak ada yang baik. Kita bukan milih malaikat, bodoh. Mana ada malaikat yang mau kita pilih ini? Yang kita pilih, kalau Tuhan beli peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 yang mau dipilih nanti pada tanggal 14 Februari. DPRD Kabupaten Asahan, DPRD Provinsi Sumatera Utara, DPR RI, DPD, dan Presiden Wakil Presiden. Saya bukan orang partai. Saya bukan jurkam. Saya hanya menyarankan untuk DPRD Kabupaten Asahan, pilihlah yang saya tunjukkan tadi, kakak sepupu saya, Hajah Nur Aini. Setuju alhamdulillah, tak setuju innalillah. Ada pula yang bertanya, saya ini sudah dikasih tahu Bawaslu, tidak boleh cerita presiden, tak boleh menyebut nomor, tak boleh menyebut angka, tak boleh menyebut partai, tak boleh menyebut nama. Maka nama tak boleh saya sebut, angka tak boleh saya sebut, partai tak boleh saya sebut. Kalaupun mau disebut juga, yang tidur di rumah saya itu tahu orangnya? Tahu. Selesai itu dah. Menyebut tidur di rumah Ustaz pun tak boleh. Oke, kalau gitu aku tak ada nyebut apa-apa. Sekarang ku tanya aja. Orang Tanjung Balai untuk presiden milih nomor berapa? Tak ada aku nanya. Tak ada aku menggiring, tak ada aku.
Masa bertanya pun tak boleh? Kalau ceramah bertanya, menyebut partai tak boleh, menyebut nama tak boleh, menyebut nomor tak boleh, menyebut tidur di rumah tak boleh. Apa? Diam aja lagu dari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kami pilih ini Pak Ustadz, orang yang dekat dengan Ustadz Somad, yang dia tahu, yang dia kenal. Saya kalau kemana-mana di Sumatera Utara ini, sebelum saya datang ada yang mensurvei dulu, tengok. Jangan sampai nanti acaranya rupanya di liang lahat. Ada yang menengok lokasinya di mana, yang menyurvei, yang mengawasi. Kalau saya makan, ditesnya dulu makanan. Kalau saya pergi, ditengoknya dulu lokasi. Ini tim Ustadz Abdul Somad. Di Sumatera Utara ini ada tim Ustadz Abdul Somad yang mengawasi, yang mengontrol, yang mengecek, yang menengok. Kalau mati Ustadz Somad, inilah orang yang paling bertanggung jawab nanti. Namanya Bang Darwis Halomuan Harahap. Berdiri dulu Bang Darwis, tim Ustadz Abdul Somad. Calon DPD nomor 6. Tengok mukanya baik-baik. Orangnya baik. Orangnya ganteng. Sudah nikah. Duduk Bang Darwis. Nanti kita bahas di belakang layar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Somad hanya menyuarakan DPD karena tim dia. DPRD Kabupaten Asahan karena sepupu dia layak S2 mengurus jamaah selama ini. Jamaah semua tahu yang ada ini, bukan mendadak tiba-tiba saja. Bapak ibu semua tahu, saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, tapi umat Islam perlu mendudukkan orang baik supaya lahirlah perda-perda Kabupaten Asahan yang baik-baik insyaallah. Amin. Abdul Somad ceramah menggelegar di masjid. Jangan minum khamar, jangan main judi, jangan judi online, jangan main macam-macam. Tapi selesai ceramah, orang enak aja main judi, orang minum khamar, orang main gaple, orang macam-macam. Karena apa? Karena tidak ada perda. Tapi kalau perda dikeluarkan, peraturan daerah yang tertangkap minum khamar ditangkap. Bisa apa tak bisa? Bisa. Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Intel, Bapak Dan Ramil, Bapak Dan Dim bisa menangkap kalau ada payung hukumnya. Yang membuat hukum siapa? Yang membuat hukum adalah DPR. DPR yang mengeluarkan hukum itulah Dewan Perwakilan Rakyat. DPR yang cuma duduk makan tidur itu DPR juga namanya, Dewan Pencekik Rakyat. Mudah-mudahan 2024 ini terbaik yang terpilih nanti insyaallah. Amin. 5 menit di TPS menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Masih mau dibohongi? Mau ditipu? Jamaah sudah cerdas, sudah melek, sudah paham semua insyaallah. Amin ya rabbal. Salatullah, salamullah. Ini saya tengok 3 kamera. Ibu yang ada, bapak punya kamera ada senternya. Hidupkan yang ada senternya. Kalau tak ada senter, bawa obor dari rumah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Cukup, jangan lama-lama bahasa ketiak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa acara di Air Joman tadi tablik akbar Ustaz Somad, apa yang disampaikannya? 3 yang disampaikannya. Yang pertama, kalau kau jatuh, kalau kau hina, kalau kau sakit, sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajatmu setinggi-tingginya. Amin. Yang kedua, Isra Mi'raj adalah dari masjid ke masjid, memakmurkan masjid, sholat di masjid, dan akan disolatkan di masjid. Terakhir yang ketiga, ketika Nabi Isra Mi'raj
nampak Nabi ada orang di hadapannya daging yang busuk, berulat, benanah, berdarah, bau. Ada daging yang segar, dimakannya daging busuk, ditinggalkannya daging segar. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai malaikat Jibril, ya, kenapa orang ini makan daging busuk? Kenapa orang ini makan daging haram? Kenapa orang ini makan daging bernanah? Padahal yang bagus ada." Inilah orang meninggalkan yang halal, istrinya ada, tapi dia tetap berselingkuh, berzina, makan haram. Apakah fenomena ini ada di akhir zaman? Apakah yang nampak Nabi Isra Mi'raj ini ada sekarang? Dulu laki-laki mau kenal sama perempuan susah, payah, jumpa, datang ke rumahnya. Rumahnya berlantai kayu, pakai dinding, pakai atap, pakai tiang, pakai tangga. Macam mana laki-laki mau jumpa perempuan saat itu? Ambil satu lidi, cabut satu lidinya, cucuk ke atas. Kalau perempuan nengok ada sapu lidi naik ke atas, itu artinya miss call. Dulu begitu. Bagaimana cara kirim surat? Ditulis surat, dimasukkan ke dalam botol, dihanyutkan sungai. Rencananya hanyutnya ke sungai Asahan, rupanya ke sungai Siak Geriau. Macam mana cara perempuan laki-laki mau berkomunikasi? Tulis surat di kertas, habis itu pura-pura letakkan tangan. Nanti ketika mau ke surau, ke musola, pura-pura. Akhirnya diambil. Masih ingat bagaimana Hayati dapat surat dari Zainuddin? Kenapa ribut kalian di belakang? Rebutan es krim. Tapi zaman sekarang, begitu mudahnya orang berkenalan dengan perempuan. Tengok FB, say hello, hi. Macam mana suara kambing? Be-e-e. Macam mana suara ayam? Kuku-kuku. Macam mana suara harimau? Huh? Macam mana suara buaya? Hai sayang. Say hello. 6 langkah setan. Pertama nasratun. Yang kedua fabtisamun. Yang kedua fakalamun. Yang keempat fasalamun. Yang keenam famau'idun. Yang keenam faliqaun. Yang pertama nazratun, pandangan. Setelah memandang, fabtisamun, senyuman. Setelah senyum, fasalamun, say hello. Setelah salam, fakalamun, ngobrol. Setelah ngobrol, famau'idun, janjian. Setelah janji, fakalamun, bicara. Terjadilah apa yang terjadi. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak perempuan kita. Ya Allah, semua anak laki perempuan yang hadir malam ini. Ini malam apa ini? Malam Ahad, malam libur. Mestinya anak perempuan malam ini dibonceng oleh laki-laki. Sore tadi sepeda motornya sudah datang, yang kenal potnya baru dipotong. Bunyi kenal potnya, beb, 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 beb. Pas lewat di muka rumah dia, beb. Tapi di Tanjung, tapi di Air Joman, tidak ada anak-anak muda yang keluyuran. Semuanya datang tabligh akbar. Allahu akbar. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak perempuan kami dari segala perbuatan maksiat, ya Allah. Amin, ya Rabbal. Sore tadi sudah mulai datang anak lajang ke rumah ibu dan bapak. Pak, ku bawa anak bapak sebentar ke Kisaran ya, Pak. Tidak. Sebentar aja, Pak. Sekali tidak, tetap tidak. Nanti ku belikan bapak mie ayam. Tidak, jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Datang ibunya dari dapur, kata ibu itu, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Ini tidak ada lagi di Air Joman. Orang Air Joman ini baik-baik semua. Yang perempuan berjilbab panjang, bertuduh labuh, berbaju kurung. Yang laki-laki masya Allah, tabarakallah, soleh-soleh. Saya tadi mulai tausiah 8:30. Sekarang sudah 9:15. Sudah 45 menit saya ceramah. Bisa pula anak-anak tetap fokus mendengar. 45 menit saya sudah ceramah, anak-anak di Air Joman tetap fokus. Tengok. Anak-anak. Anak-anak ini. Anak-anak. Bukan ayah-ayah. Anak-anak. Kelas berapa anakku? Hah? Kelas 5. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 1.
besar badannya. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 fokus, datang paling depan, duduk dekat Ustaz Somad, mendengarkan ceramah 45 menit tetap fokus. Kadang di tempat lain saya ceramah baru 10 menit udah keluar kuda nil. Orang yang mengantuk dengar ceramah itu dua kemungkinan. Yang pertama cacingan. Yang kedua diganggu setan. Bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Tak ada, kata setan. Aku tak ada ganggu, kata setan. Aku udah lama enggak ganggu dia, kata setan. Aku malah yang terganggu, kata setan. Anak-anak air Jerman nih, masya Allah, luar biasa. Naik satu orang dekat Ustaz. Siapa namanya? Eja, Pak. Hah? Eja. Siapa? Eja. Eja. Reza. Baca Al-Fatihah, Reza. Tenang. Tarik napas panjang dulu. Nah, caranya kalau jatuh kita berdebar-debar, Ustaz dulu waktu masih kecil ikut lomba. Lomba baca doa kunut. Nah, tarik dulu napas gini. Tengok, tengok dulu. Tarik napas. Baru embuskan. Nah, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus tak bacaannya? Bagus tak makharijul hurufnya? Berani tak dia? Iyalah, orang air Joman yang baca, orang air Joman yang muji. Baca surat pendek nak? Kul huwallah boleh, kul ya boleh, wa du'a boleh, terserah pilih. Al-Ikhlas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Reza menjadi anak soleh. Insyaallah. Gendongan balik, Pak. Sekarang kita jawab pertanyaan. Masih siap? Masih semangat? Takbir! Jika sudah menikah, suami lebih mengutamakan istrinya apa ibunya? Ibu-ibu punya anak lajang, kau lahirkan, dikandung 9 bulan 10 hari, betul? Disusukan 2 tahun, melahirkannya meregang nyawa. Berapa kali ibu tak ganti baju baru gara-gara menyekolahkan anak laki-lakimu? Kau sekolahkan ke Medan sampai S1. Selesai itu dia pulang ke Air Joman, menikah dengan anak gadis. Tiba-tiba ibu datang ke rumahnya. Nah, pinjam duit kau 50.000, aku mau buka puasa. Apa kata si anak? Bentar ya mak, ku tanya biniku dulu. Kebetulan dia persatuan anggota suami takut bini. Bagaimana perasaan ibu? Hai kalian istri-istri yang punya anak laki-laki,
sekarang kalian jadi menantu. Tapi ingat, 20 tahun akan datang, kalian akan menjadi mertua dan kalian akan punya menantu. Jangan dipilih. Jangan kalian katakan ke suami kalian, "Abang, pilih emak kau apa pilih aku?" Kalian perempuan mesti berkata, "Aku milik suamiku dan suamiku milik emaknya." Karena surga berada di bawah tapak kaki ibu. Jangan kau posisikan lakimu dalam keadaan sulit. Kalau kau cinta emak kau, pergi kau sama emak kau. Kalau kau cinta sama aku sama aku. Tak begitu, guys. Ini bukan masalah pilihan. Semestinya mertuamu itu berkata, apa kata dia? "Dulu, kusangka kalau anak lajangku itu nikah sama kau, hilang anak lajangku itu, hilang anak lajangku." Tapi rupanya sekarang apa yang terjadi? "Aku dapat anak perempuan, lebih sayang pula menantuku lagi daripada anakku." Itulah yang the best. Mudah-mudahan ibu yang punya anak laki-laki dapat menantu yang baik-baik, yang solehah. Amin ya Rabbal. Makanya nanti adakan fit and proper test. Saya sudah lama tausiah. Biasanya mic untuk ceramah sama mic tanya jawab itu satu, tapi di Erjoman ini lain. Mic tanya jawab lain, mic untuk ceramah lain. Yang luar biasa Erjoman ini. Mudah-mudahan ibu nanti kalau mau cari menantu buatkan fit and proper test. Ketua panitia Hajah Nur Aini. Tim seleksi dari Riau Abdul Somad. Nanti saya akan seleksi. Siapa nama kau? Nama saya Kausar, Pak. Apa baca surat Inna a'tainakal Kausar. Siapa namamu? Nama saya Imran, Pak. Apa baca surat Ali Imran. Wah, panjang tuh, Pak Ustaz. Tapi saya selalu dipanggil Kulhu, Pak. Apa baca Kulhu Allah. Lulus Lezreza. Ibu tak bisa mengatakan, "Kau sudah kusekolahkan, kau sudah ku wisudakan, masalah istri kau cari sendiri." Tak bisa begitu, Bu. Karena nanti ibu juga akan melihat dia sampai hari kiamat. Berapa banyak ibu-ibu memandikan anaknya dua kali. Memandikan waktu bayi, memandikan jenazah anaknya. Jangan pernah merasa berhenti mendidik anak-anak kita. Semua ibu-ibu yang hadir ini insya Allah dapat menantu yang baik-baik. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa jamu ojo lali. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru inilah ganti mic 3 kali. Apa hukumnya melamar kerja pakai ijazah palsu? Dapat gaji, gajinya haram. Dapat pensiun, pensiunnya haram. Dapat tunjangan, tunjangannya haram. Dapat SPPD, SPPD-nya haram. Uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semuanya. Karena pintu masuknya haram. Sebetulnya ada orang yang layak, tapi karena ini menipu, pakai ijazah palsu, nilainya tinggi, yang jujur tadi kalah. Akhirnya dia zalim kepada orang, menganiaya orang lain. Hidup ini sementara. Lulus PNS umur 30, pensiun umur 30, pensiun 60, cuman 30 tahun makan duit haram, tapi di neraka jahanam khalidina fiha abada. Jangan pernah. Ibu, jangan kasih anak beli ijazah palsu. Saya pulang dari Maroko bawa ijazah 2. Dari Mesir LC, dari Maroko DESA, Diplom Etude Superieur Approfondi. Ikut tes PNS. Kata kawan saya, "Ayo kita menghadap ke pejabat di atas. Mudah-mudahan kau lulus." Saya sampaikan ke emak saya. Apa kata emak? "Jangan. Kau jangan curang. Aku tak mau kau buat haram. Nanti kau makan haram.
Kalau kau lulus, lulus karena Allah. Rezeki tak berpintu. Tidak pakai lobi-lobi, tidak pakai sogok, lulus. Meninggal mak saya 2019, 2019 pun saya keluar juga dari PNS. Seakan-akan PNS itu untuk dia karena doa dia. Sampai hari ini masih hidup. Rezeki tak berpintu. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerja harta haram karena makanan haram tak tertolong di akhirat. Dapat gaji, dapat duit, belikan makanan. Belikan lontong, belikan ayam goreng, belikan daging. Masuk ke dalam piring, disuap ke mulut, menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, tempatnya adalah api neraka. Ditimbang badan kita di akhirat, berat kau 50 kilo, yang halal cuma 10 aja. 30 tahun makan haram. Setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Disuapkan anak-anak, anak-anak yang lugu-lugu, anak-anak yang jujur-jujur, anak-anak yang hijau-hijau, anak yang baik-baik, dikasih makan haram, otaknya rusak. Sepiring nasi haram berubah menjadi setetes darah haram, setetes darah haram masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Kalau Tuhan membeli katun di pangkal titi, tak bisa lagi berpantun karena udah selalu mik nikmati. Sepiring nasi haram berubah menjadi setetes darah haram masuk ke jantung, naik ke otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun pelaku dosa. Kenapa ubun-ubun anak jadi pelaku dosa? Otaknya kotor gara-gara duit haram. Jangan kasih anak bini makan haram. Hati-hati. Mudah-mudahan kita semua dikasih Allah rezeki yang halal-halal. Apa hukumnya membuka cadar? Bolehkah Ustadz buka cadarmu Aisyah? Cadar itu hukumnya sunat. Menurut mazhab guru-guru saya di Al-Azhar Mesir. Tapi sebagian ulama di Saudi Arabia mengatakan cadar itu wajib. Kalau mengikut hukum cadar wajib, membuka cadar berarti haram. Karena lawan dari wajib adalah haram. Tapi kalau mengikut fatwa ulama Azhar bahwa cadar itu hukumnya sunat, maka membuka yang sunat hukumnya tidak haram, paling makruh atau mubah. Nah, maka saya kalau ngikut pendapat tempat saya belajar di Mesir Al-Azhar, bercadar hukumnya mustahab anjuran. Yang bercadar bagus, yang tak bercadar tak apa-apa. Antara yang bercadar dengan yang bertudung jangan berkelahi. Karena kalau kalian yang bertudung sama bercadar berkelahi, yang ketawa, yang tak bercelana. Antara yang pakai celana panjang dengan yang bersarung, dengan yang berjubah, jangan berkelahi. Karena kalau kalian berkelahi, yang ketawa, yang bercelana pendek. Udah bercelana pendek, hitam pula tuh. Hitam-hitam si tampuk mandis, sudahlah hitam, lutut berkudis. Jadi yang bertudung sama yang bercadar, kalian mestinya berjuang untuk berusaha supaya tetangga yang belum bertudung segera jelas. Jadi kalau ikut pendapat ulama Azhar, kalau ada yang selama ini bercadar, dibukanya cadarnya, iya nggak apa-apa. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya tak malas sholat?
Kalau ada suami-suami yang sudah sholat, bininya tak sholat, berarti selama ini kalian satu tempat tidur sama, nyiblorong, sundel bolong, mak lampir, suster ngesot. Kalau ada selama ini ibu-ibu yang sembahyang, lakinya tak sembahyang, berarti selama ini kalian satu tempat tidur sama genderuwo, babi hutan. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya sholat. Kalau ada istri yang tak sholat, suami tak sholat, besok pagi bawa dia ke rumah sakit di Kisaran. Terserah mau saya ke rumah sakit apa, pokoknya tanya security mana ruang ICU. Bawa dia, bawa abang laki yang tak sembahyang, istri tak sembahyang. Buat persatuan laki tak sembahyang, persatuan bini tak sembahyang. Nah, besok bawa dia ke ruang ICU, tunjukkan sama dokter. Nampaknya lah di situ ruang I see you, you don't see me. Di situlah baru nampak mana yang orang gagah perkasa yang sehat dulu. Waktu terbaring di ruang ICU, masuk suara azan dari menara masjid. Ayana shalah, meleleh air mata. Ditanya sama istri, abang mau apa bang? Aku mau sembahyang. Dulu kemana aja bodoh? Dulu bukan main lagi. Di situ orang sembahyang maghrib, ah, di situlah dia menggas. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada omak berdua, mak mudah-mudahan tabrak listrik lah dia. Amin. Untunglah waktu hidupnya dulu sama istrinya baik. Apa kata istrinya? Sabar ya bang, walaupun kau tak sembahyang tak apa-apa, insya Allah bang, tak lama lagi sebelum hari Jumat selesai nih bang. Ini surat tanah bang, tanda tangan ini semua. Akhirnya semua kita ini akan mati. Yang tak sembahyang, pergi ke rumah sakit, tengok ruang ICU. Yang tak sembahyang, bawa menengok pemakaman kubur liang lahat. Nah, mana kawan yang tak sembahyang? Bawa dia. Nah, itu tempat kunci. Nah, udah agak dekat, senggolkan sikit. Dan jatuh dia ke dalam. Kau tolak aku ya? Tak ada, aku nolak kau. Bilang, kau jadi terpleset tadi. Bilang. Kalau sudah masuk ke liang lahat, tidak juga terbuka pintu hatinya. Itulah laknat di atas laknat. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci hati. Kalau hati sudah terkunci, selanjutnya wa ala telinga atau sumbat, wa ala sakit belum tentu kutukan. Boleh jadi dengan sakit Allah ingin membuka hati kita. Tapi kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summun bukmun umyun fakatu libi subuta, tak lagi bisa melihat kebenaran. Mudah-mudahan kita semua di sini dibukakan Allah pintu hatinya, insyaallah. Jangan lupa doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Di antara doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan anakku mendirikan salat. Ustaz Somad, iyalah enak doa pakai bahasa Arab. Kami ini enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Doa tidak perlu pakai bahasa Arab. Yang penting pakai bahasa Arab itu 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Habis itu doa dalam pakai bahasa masing-masing. Ya Allah, ini anakku, lakiku, suamiku belum sholat, bukakan pintu hatinya. Bisa? Doakan kami yang namanya semoga sukses. Kenapa hadis ada yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in? Kalau perbuatan itu dilakukan Nabi, namanya hadis marfu. Marfu, apa namanya? Marfu. Kalau disandarkan kepada sahabat, namanya hadis mauquf. Apa namanya? Mauquf. Kalau sampai kepada tabi'in, namanya maqtu. Apa namanya? Maqtu. Nabi, sahabat, tabi'in. Itu istilah ilmu hadis. Perbuatan siapa ini? Ini perbuatan tabi'in. Mana contohnya?
bersedekah 7 malam untuk orang yang baru meninggal dunia. Itu bukan marfu, bukan perbuatan Nabi, bukan mauquf, bukan perbuatan sahabat, tapi itu adalah perbuatan tabi'in. Malam nisfu Syaban, ramai-ramai ke masjid. Itu bukan perbuatan Nabi, bukan perbuatan sahabat Nabi, tapi itu perbuatan tabi'in. Apakah perbuatan tabi'in boleh kita ikut? Boleh, karena mereka kalangan salaf. Yang dimaksud dengan kalangan salaf itu hidup 3 abad pertama. Abad 1, abad 2, abad 3. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan, kenapa kalian malam nisfu Syaban rame-rame di masjid? Ini hadis. Hadis apa namanya? Hadis maqtu. Karena sanadnya sampai kepada tabi'in. Jelas? Jelas. Kalau ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, iyalah mic-nya mati. Malam ini hidup. Jangan dengar ceramah Somad. Somad itu tak jelas. Paket kau habis. Bagaimana cara mengajak masyarakat sholat ke masjid padahal rumahnya dekat dengan masjid? Arahkan toa itu rumah dia. Mana rumah dia? Asnya. Hayyala sholat. Buat nanti lomba azan. Lomba azan polisi-polisi dan tentara, setuju? Karena kalau orang biasa yang azan tak mau orang itu datang. Lomba azan antar polisi TNI Polri, azan mereka. Hayya 'alas shalah. Nah, insyaallah datang Bapak itu. Terkejut. Terkejut. Air Joman 3 Februari 2024 total impak terkumpul tadi yang akan dibelikan ke beras dibagikan kepada fakir miskin yatim du'afa 5.714.000. Allahu Akbar. Hebat orang Air Joman nih. Tak habis-habis kertas nih, gue tengok. Bolehkah kita sebagai guru mengaji menerima upah jika sudah ditetapkan kesepakatan sementara mengajar mengaji adalah amal? Mengajar mengaji dibayar oleh pemerintah sebagai penyuluh Kementerian Agama atau petugas dari yayasan atau masjid yang mengasih honor. Yang dibayar itu bukan mengajarnya, tapi yang dibayar itu adalah waktunya. Dia mengajar dari maghrib ke isya, besok pagi mengajar dari pagi jam 8 sampai jam 12. Yang dibayar itu bukan mengajarnya, tapi waktu dia. Sebetulnya waktu dia dari jam 8 sampai jam 12 itu dia bisa bertanam sawit, dia bisa tanam karet, dia bisa berniaga di pasar. Tapi waktunya itu dipakainya untuk mengajar. Waktunya itulah yang dibayar. Maka Imam Masjidil Haram digaji oleh pemerintah Saudi Arabia. Dosen-dosen digaji mengajar. Maka begitu juga dengan guru mengaji. Guru fisika, PNS. Guru kimia, PNS. Guru matematika, PNS. Guru mengaji digaji 300 ribu sebulan, dipotong 6 bulan sekali di sunat masal. Siapa yang bisa memperjuangkan itu? Ustaz Somad dengan ceramah. Tapi yang bisa memperjuangkan itu adalah anggota legislatif. Mudah-mudahan terpilih anggota legislatif yang bisa memperjuangkan guru mengaji, insyaallah. Amin. Jika saya mendapat musibah kehilangan keluarga dan harta, bagaimana saya mengetahui bahwa itu adalah mengangkat derajat atau azab bagi saya? Misalnya sakit, kena musibah sakit. Dari mana kita tahu sakit ini azab atau sakit ini mengangkat derajat? Pergi kita ke dokter rumah sakit, habis itu nanya dokter. Pak dokter, boleh saya tanya? Iya. Sakit saya ini mengangkat derajat atau azab nih? Kata dokter, mana aku tahu, kata dia. Kalau kita sakit atau kena musibah atau kehilangan atau kematian atau bangkrut, ada 4 kemungkinan. Yang pertama,
Allah menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, amal kita sebetulnya sudah cukup untuk surga Jannatul Firdaus. Sudah ditulis nama kita, Abdul Somad, tempatnya di surga Jannatul Firdaus. Tapi waktu ditengok amalnya kurang, kurang seon lagi. Maka dikasihkan dia ujian untuk mencukupkan amalnya. Yang ketiga, ada ibadah yang tidak keluar darah. Ibadah keluar darah namanya jihad. Ada ibadah yang tak keluar duit. Ibadah keluar duit namanya infak, wakaf, zakat, sedekah. Tapi ibadah ini tak keluar duit, tak keluar darah. Namanya ibadahnya sabar. Betul, sabar menerima sakit. Yang keempat, ridho. Nanti di surga itu Allah bertanya kepada penghuni surga, hai penghuni surga, apakah kalian sudah dapat semua nikmat? Kata penghuni surga, kami sudah dapat ya Allah, tapi ada satu yang kami belum dapat. Apa dia? Kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu, orang yang ridho menerima takdirku. Itulah mengapa kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, minta ridho. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah. Semua mengatakan amin. Ada satu ibu-ibu yang diam aja, tak bilang amin. Kalau ditanya, ibu kenapa enggak aminkan? Saya sudah dapat ridho Pak Ustaz, rupanya nama lakinya Pak Ridho. Jadi kalau kita sakit, kita bangkrut, kita kehilangan, kita husnuzan pada Allah, boleh jadi empat kemungkinan. Dosa kita diampunkan, kita kurang amal untuk naik surga paling tinggi, kita mau dapat pahala sabar, dan kita mau dapat ridho. Jangan suuzon pada Allah SWT. Jangan udah kita sakit, kita kehilangan, kita suuzon sama Allah. Jangan-jangan aku ini terkutuk, jangan-jangan aku ini terlaknat. Selalu husnuzan kepada Allah SWT. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menasehati orang tua kami yang takut dibilang anak durhaka? Cuman ceritanya. Bagaimana cara kita menasehati orang tua tapi kami takut dibilang anak durhaka? Misalnya orang tuanya belum pakai jilbab. Jangan kalian pulang dari sini panggil, ya ayyuhalladzina kafaru. Itu anak durhaka tuh kalian. Caranya bagaimana? Pulang dari pengajian ini, pergilah kalian ke pasar Air Joman, belikan sate, belikan mie ayam, belikan kain sarung, belikan jilbab. Nah, pulang ke rumah kasih, mak, ada yang mau kubelikan nih mak, kasih. Kenyangkan dulu perutnya, karena kalau lapar kasih nasihat ngamuk dia. Kenyang dulu, udah kenyang dia. Mak, cantik jilbab ini kan mak? Cantik, gitu dia. Pasang ya mak? Kok pasangkan lagu tak terlaku lagi. Gitu caranya. Gitu juga dengan ayah kalian. Ayah kalian pakai celana pendek. Bukan berarti kalian pulang langsung panggil, ayah sini. Bukan begitu. Jangan ajari orang tua berkata-kata. Karena yang ngajari kalian ngomong itu adalah mereka. Mulai untuk update status besok pagi. Kalian belikan dia makanan. Apa kesukaannya? Kalian belikan, habis itu kalian bilang, ya aku tadi baru dari rumah sakit. Apa yang kau tengok? Ku tengok ya, orang yang pakai celana pendek nampak lutut yang tak sembayang tuh, matinya susah kali ya. Kok nyindir aku ya? Enggak. Memang orang kalau enggak sembayang itu agak sensi ya. Kalau tak bisa ngomong, ceramah Ustadz Hadi Hidayat, ceramah Ustadz Somad, ceramah Buya Yahya, ceramah Agim tentang sholat, dengarkan sama dia. Kok kenapa video-video itu aja yang kau kirimkan ke aku? Ya video apa lagi mau kukirim untuk ayah? Bilang, pandai-pandai lah. Mudah-mudahan. Tapi jangan lupa, yang paling hebat diantara semuanya, ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Maka malam sholat sunat hajat, usolli sunnatal hajat. Mudah-mudahan makku bertudung, ayahku pakai jilbab. Amin. Amakku bertudung, ayahku sembahyang. Itu maksudnya. Saya sebetulnya masih sadar. Saya mau ngetes jamaah nih, orang ini masih konsen lagi apa tidak. Kalau orang ini tadi tak komplain, diam aja itu berarti orang ini masih terserah lah Pak, yang penting cepat kain pulang. Ustadz, apa hukum menikahi kembar siam? Bukankah menikahi dua saudara kandung itu haram Pak Ustadz?
kembar siam yang lengket misalnya lengannya, nauzubillah. Yang dinikahi itu dua-dua atau satu? Satu itu dinikahi. Bukan berarti dua-duanya kau garap. Yang dinikahi itu satu. Yang mana mau kau? Ditanya. Kau ini dua nih lengket, nauzubillah. Yang mau kemana? Mau. Ini sebetulnya pertanyaannya mau ngetes saya aja, tahu nih saya itu. Lengket misalnya kepala, nauzubillah. Nauzubillah. Kalau dioperasi bisa. Tapi kalau tidak, menikahi mana? Itu menikahi satu-satu, bukan sepaket. Kau pikir ini itu two in one. Itu yang menikahi itu satu, kakaknya atau adiknya. Satu, itu maksudnya. Kalau payah kau membedakannya, dikasih le spidol. Yang menikahinya ini kenanya. Yang itu tidak, yang ini aja. Paham, jelas? Ustadz, saya mau minta doa. Sudah 2-3 tahun 6 bulan belum juga. Ah, nanti semua kita doakan semua, semua yang baik-baik untuk jamaah kita doa, kita baca Al-Fatihah, kita bertawassul kepada Nabi, kepada malaikat, kepada orang-orang soleh, wali-wali Allah. Semua niat baik, hajat kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa bersama orang ramai ini dikabulkan Allah semuanya, insya Allah. Ketika mendapat begitu banyak ujian dari Allah, seringkali hati ini merasa tak adil akan takdir yang ada. Ini bertanya apa curhat? Jadi mohon Ustaz pencerahannya, bagaimana cara kita untuk ikhlas serta sabar menerima takdir yang ditetapkan Allah. Saya insya Allah menceramahkan tentang sabar nih sanggup saya. Tapi waktu ujian itu datang ke diri saya, tak kuat juga saya. Jam 2 malam berangkat saya dari Pekanbaru jam 2 siang, jam 2 malam sampai lewat Air Joman ini jam 1 malam, jam 2 malam sampai Silau, langsung ziarah ke makam almarhumah emak saya. Turun saya duduk, saking kan sempitnya dunia. Jadi kalau ada orang bercerita tentang sempitnya hidup, saya pernah merasakan itu. Kalau tak bisa lagi mengadu kepada makhluk hidup, maka mengadulah kepada tanah. Berbisiklah ke tanah, malaikat-malaikat di langit akan mendengar bisikanmu. Ambil air wudhu, sholat sunat, Allahu Akbar, habis. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira. Cerita sama orang sudah tak mempan lagi. Apapun cakap orang sudah tak masuk ke telinga kita lagi. Satu-satunya cara tinggal dinginkan dengan air wudhu, bangun tengah malam, sholat sunat, rasakan nikmatnya. Wajah tu wajahia lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Allah mau sujud kita lebih lama. Selama ini sujud kita macam stempel pos. Kalau ujian kita berat, sujud kita lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak ada jalan lain. Itu kata Allah. Dua, wasta'inu bisabri. Minta tolong kepada Allah dengan sabar, wassalah, dan sholat. Nanti terasa dia macam mengaduk kopi. Pertama kacau balau, kalau dibiarkan lama-lama nanti hening. Begitulah yang saya alami dalam perjalanan hidup. Mudah-mudahan saudara-saudara saya yang sedang mengalami kesulitan hidup diberikan Allah ketenangan batin. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Amin ya rabbal. Apa hukumnya membuka tapak tangan sebelum salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan tak ada dibuka. Ini bukan buka tutup aspal pengaspalan jalan. Tangan tidak ada dibuka, tak ada. Tangan begini aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan tak dibuka. Sebelum salam lah dibukanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa dibuka? Melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat secara sengaja, maka sholatnya batal. Melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat secara sengaja, atau mengeluarkan kata yang bukan bacaan sholat, bukan bahasa Arab, maka sholatnya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Copot. Batal. Karena keluar kata yang bukan bacaan sholat. Begitu juga dengan gerakan. Tapi gatal kali Pak Ustaz. Gatal garu sekali. Ghairil maghdubi alaihim. Walallah. Gatal kali. Pergi ke apotik. Beli obat kurap. Kecuali kalau darurat. Pergi camping outbound ke hutan di dalam. Anak-anak pramuka. Camping. Sampai di dalam mereka sholat berjamaah. Tiba-tiba pas sedang sholat itu ada sumur tua tak tahu tak datang dari mana, ada orang, mohon maaf tunanetra, orang buta jalan. Maka karena darurat dia boleh bergerak lebih dari 3 kali berjalan, ditariknya tangan orang buta tadi, diilakkannya supaya lewat. Dia lanjutkan lagi sholatnya, tak batal karena darurat. Tapi tak boleh bercakap. Jangan sini lagi ya Pak. Batal. Paham? Uqtulul aswadaini fi shalah. Membunuh pun dalam sholat tak batal sholat. Kalau darurat. Membunuh. Bunuhlah 2 yang hitam waktu kau sedang sholat. Apa 2 yang hitam itu? Pertama al-thu'ban, ular. Yang kedua al-aqrab, kalajengking. Allahu Akbar. Nampak ular. Itu makanya sholat itu mata terbuka apa tertutup? Terbuka. Kalau tertutup mana nampak ular? Terbuka nampak ular. Tutup enggak? Begitu dibuka rupanya anaconda di depan. Stop. Sholat itu mata dibuka bukan tutup. Ada saatnya sholat ditutup mata. Kapan? Sholat kita di masjid, tiba-tiba ada orang di depan itu pakai baju kaos. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Nah itu mesti kita tutup. Karena kalau kita tengok, makanya kalau ke masjid jangan pakai baju betulis. Tulisnya. Coba tengok gambar belakang Pak. Nah itu kok dipakai tim Ustaz Somad nih. Bolehkah orang sakit menjamak sholat karena wudhunya bergantung pada orang lumpuh? Dia sakit. Yang duduk di kursi roda, mohon maaf ibu, saudara kita yang sakit atau sudah tua yang pakai pampers, maka sholatnya boleh dijamak tapi tidak pakai kosor. Karena yang kosor itu mesti ada musafir yang jaraknya 89 km. Musafir 89 km. Dari Air Joman ke Silau 13 km. Ustaz tahu dari mana? Aku buka Google tadi. Silau ke Air Joman 13 km. Silau ke Kisaran 20 km. Kisaran ke Medan 180. Bisa. 160 bisa. Pekanbaru 600 km. Bisa. Yang penting 89 km. Adapun orang tua atau yang pakai pampers atau yang sakit keras, maka dia dijamak tapi tidak pakai kosor. Subuh bersihkan, pakai baru, berwudu, sholat subuh. Dah, tahan sampai zuhur. Jam 8, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Jangan pakaikan pampersnya sebelum azan. Tak boleh, karena kalau sebelum azan batal wudunya. Tunggu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cucikan bersih, bersih. Kita bisa mengalami ini. Ayah kita, mak kita, atuk kita, nenek kita bisa kita mengalami. Bersihkan setelah azan, bersihkan. Ganti baru, wudukan. Setelah wudu atau tayamum, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Nanti asarnya lewat, karena udah taklim tadi. Nanti maghrib pilihan, mau di waktu maghrib atau waktu isya. Kalau waktu maghrib nanti payah Pak Ustaz, nanti malam pas mau tidur ganti pempes lagi. Kalau gitu isya. Jam berapa biasa tidur? Jam 9 malam. Jam 9 malam cuci bersih, habis itu pakaikan baru wudhu. Maka maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau jamaah takhir
maghribnya dulu atau isyaknya dulu? Boleh dua-dua. Siapa yang melaksanakan maghrib dulu? Karena menurut urutan waktu, maghrib dulu baru isyak. Kalau yang melaksanakan isyak dulu, karena memang waktunya itu adalah waktu isyak, sedangkan maghrib menumpang di waktu isyak. Yang wajib duluan sholatnya itu hanya sholat jamak takdim. Kalau jamak takdim, zuhur dulu. Kalau jamak takdim, maghrib dulu. Tapi kalau jamak takhir, boleh maghrib dulu atau isyak dulu. Jelas? Siapa bilang ceramah Ustaz Somad tak jelas? Habis, akhirnya habis juga kertasnya. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 10 pas. Rupanya saya sudah berdiri 90 menit. Di mana-mana saya ceramah di Indonesia, Malaysia, Brunei cuma 60 menit. Di Air Joman 90 menit. Hebat tak Air Joman? Jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak lagi. Begitulah hebatnya Air Joman. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah iman dan Islam. Yang ada permintaan kesehatan, jodoh, anak, keturunan, derajat, kebaikan, kelulusan, semua niat yang baik ini kita mintakan kepada Allah. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.